Perempuan di Kota Sukabumi diajak memeriksakan organ intim. Ini dilakukan agar perempuan bebas kanker leher rahim dan kanker payudara dengan memeriksakan diri ke dokter. Deteksi ini digaungkan dalam memperingati kanker payudara internasional di bulan Oktober ini. Untuk mendukung perempuan bebas kanker leher rahim, Ikatan Adiaksa Dharma Karini Kota Sukabumi menggelar bakti sosial mencegah kanker serviks dan payudara bertempat Kejaksaan Negeri Sukabumi. Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi, Genora Zarina, mengatakan pencegahan kanker serviks dan payudara penting sekali. Dari ibu yang sehat akan melahirkan anak yang sehat. Pemeriksaan tes IVA atau deteksi dini kanker leher rahim dan sadanis atau pemeriksaan payudara dengan tenaga medis tidak dibatasi jumlah pengunjungnya. Bahkan ingin banyak perempuan di Kota Sukabumi memeriksakan alat vital dan payudara. Ini merupakan program dari pusat yang merupakan program Ikatan Adiaksa Dharma Karini dan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu melakukan deteksi dini terhadap kanker serviks dan kanker payudara. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Rita Neni, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk mencegah penyakit kanker dalam upaya promotif dan preventif. Jadi ini tentunya ditindaklanjuti dengan secara keprograman bahwa di tingkat nasional kita juga sekarang ini sampai ke tingkat kabupaten kota ikut mensosialisasikan. Bahkan hari ini di lingkungan kejaksaan Kota Sukabumi pertama di Kota Sukabumi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dipadu dengan kegiatan-kegiatan program yang ada di Dinas Kesehatan. Penyakit kanker merupakan penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat karena kecenderungan kasus kematian akibat kanker semakin meningkat.